Sahabat Widya Suara Indonesia, oleh saya dari acara trik dan tips-tips dan trik submit jurnal terakreditasi dengan sumber pandang kemarin, ada satu yang menarik ya, mungkin saya bisa berbagi, yaitu bagaimana cara submit jurnal ya. Sekarang saya akan mereview jurnal Widya Suara aja. Ini jurnal kita. Jadi di websitenya DPPIW di sini ada jurnal e-jurnal ya, kita klik aja di sini ya, sambil nunggu ya, sabar. Nah ini dia tampilannya. Ini jurnal DPPIW, ini terbitan pertama, sudah terbit semester 1 2020 ini. Ini memang belum terakreditasi karena masih baru ya, baru terakreditasi di Google Scholar. Tetapi yang menarik adalah paper yang publish di jurnal ini sudah boleh untuk orasi ilmiah. Jadi saya rasa ini ada beberapa paper yang di sini yang untuk orasi ya. Tapi nanti itu kita bahas di lain kesempatan. Yang pertama sekarang bagaimana kalau kita mau submit ke jurnal Widya Suara Indonesia ini? Yang pertama ya, yang pertama kita harus registrasi. Registrasinya di mana? Ya, ini kebetulan saya sudah registrasi ya. Kalau yang belum registrasi ya, kita dari awal dulu deh. Home, kita ke home dulu. Sebentar, mana ya? Home. Oh ini saya biar bisa ngasih contoh logout dulu aja. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah registrasi ya, ketika login nanti akan diminta username sama password di sini ya. Kemudian baru login. Nah, kalau belum, registrasi dulu. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan agar bisa submit ke jurnal adalah registrasi. Sederhana sekali, tulis namanya siapa ya, kemudian family name kalau ada, afiliasi, kalau saya afiliasinya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan ya. Kenapa? Karena ini nanti ada di Sinta ya, di Sinta. Jadi afiliasi yang saya pakai yang terdaftar di Sinta itu memang Badan Pendidikan, jadi biar nanti gampang ya, Badan Pendidikan dan Pelatihan ya. Memang sudah ada beberapa yang terdaftar di afiliasi ini. Sebentar, ini masih proses ya, Kementerian Keuangan. Nah, karena afiliasinya yang terdaftar di sini, sehingga nanti kalau saya submit paper kemudian publish, otomatis nanti skor dari afiliasi dari kantor saya meningkat, kemudian indeks saya di dalam indeks peneliti ya itu juga akan muncul. Sebentar, maaf, di author ya, misalnya di author di sini saya ketik nama saya Agus Suarsono, klik ya, sabar ya. Nah di sini ada dua ya, satu dari ITS, ini bukan saya. Saya yang di bawah di sini ya, kita lihat ya. Hai, indeksnya ya jauh sekali ya, ini dosen ITS. Oke, nanti di sini. Nah, kalau kita punya Sinta ID, jadi kedudukan kita di dunia akademik peneliti itu ada skornya ya. Produk-produk kita juga ada di sini. Ini ada hubungannya dengan Google Scholar ya. Oke. Kenapa afiliasinya perlu? Nah, bagaimana kalau afiliasinya belum ada di Sinta? Ya enggak apa-apa. Cuma nanti tidak terindeks di Sinta. Nah, sebaiknya sih semua lembaga diklat itu terdaftar di Sinta ya. Nanti ada permohonannya ya. Nanti di bawah ada kok ya. Cara petunjuk agar terdaftar sebagai afiliasi. Oke. Sudah, kemudian country ya, ini sudah jelas Indonesia ya. Kemudian email yang dipakai nanti untuk komunikasi. Username ya, saya pakai Agus Suarsono ya. Ini kemudian passwordnya ya, ini rahasia ya. Kemudian nanti repeat password di sini. Kemudian sini ada beberapa keterangan. Apakah Anda nanti apa? Kalau Anda sudah registrasi di beberapa jurnal, nanti kalau ada info-info dari jurnal itu nanti akan di email ya, di email ke alamat yang terdaftar di sini ya. Nanti dipilih aja mana yang Anda mau. Kalau sudah, kemudian ini bisa kok tiga-tiganya diklik ya. Tiga-tiganya diklik ya. Terserah kebutuhan Anda mau yang mana. Kalau mau aman ya semua ya boleh. Kemudian registrasi. Nah ini tidak saya klik ya karena saya sudah terdaftar. Ya oke. Kalau sudah nanti
Anda sudah terdaftar, ketika mau masuk ke sini login namanya, login. Login. Nah, nanti seperti ini, nama, password, login. Nah, oke, sudah selesai ya. Saya tidak login. Saya tidak punya pengalaman submit di jurnal ini ya. Karena alasan yang pertama, saya masuk di jajaran editorial ya. Ya, jadi ya teman-teman dulu yang submit ya. Kita melayani teman-teman dulu. Nanti kita belum submit ke sini. Oke, kemudian kalau sudah baca dulu ini author guideline itu apa ya? Ya panduan lah untuk author, untuk penulis. Ini dibaca. Ini sebetulnya sederhana sekali. Dibaca aja. Ini harus hurufnya seperti ini, jumlahnya, margin. Ya, kemudian nanti tentang apa, bagaimana referensinya, catatan. Ya, kalau mau gampang, di-download aja template-nya, karena sudah disiapin template-nya. Ini template-nya, di-download aja. Nah, ini sudah MS Word-nya. Sebetulnya saya sudah download ya, sebentar saya buka ada. Nah, kalau sudah di-download nanti seperti ini. Jangan merubah apapun, jenis huruf, ukuran huruf, apa namanya, alenia, ini di sini, oh, mau ditengahkan, enggak boleh. Ini enggak boleh diubah sedikit pun. Ya. Di sini ukurannya berapa hurufnya, abstraknya di sini, nanti di sini. Oke. Ditulis saja. Berarti sebetulnya lebih baik Anda punya draft paper dulu, setelah selesai, yakin, baru dipindah ke template ini, itu lebih mudah. Oke, di sini kemudian pendahuluan. Nah, jurnal kita ini menggunakan sistem numbering. Jadi pendahuluan itu pakai satu. Masing-masing jurnal template-nya berbeda-beda. Kita bahas satu ini dulu. Pendahuluan. Jadi kalau nanti pakai tabel itu di atas. Kalau pakai gambar itu di bawah. Oke. Kemudian pendahuluan ini pun ada subjudul dari pendahuluan itu, maka satu-satu. Maka saya bilang ini sistemnya numbering. Dan yang kedua metode ya, atau di sini disebut metodologi ya. Kalau saya bedakan ilmunya itu metodologi, tapi kalau dipakainya itu namanya metode ya. Karena di sini hanya menyampaikan metodenya, bukan loginya. Ini autokritik ya, mohon maaf ya senior-senior ya. Nah, metodologi juga boleh yang satu alenia, dua alenia, tapi juga ada yang pakai subjudul ya, datanya apa, pengambilan datanya seperti apa, analisis data seperti apa. Kalau saya itu tipe yang tidak pakai subjudul, jadi metodologi itu ya cukup satu alenia atau dua alenia aja, nanti dirangkum di situ. Kemudian yang ketiga langsung hasil dan pembahasan. Ini rumusan masalahnya di mana? Ya di pendahuluan tadi, sudah dirangkum di pendahuluan. Loh, kok tidak ada tinjauan pustaka, tidak ada kerangka teori? Ya, kita menggunakan model yang tinjauan teori itu terinsert di pendahuluan dan di pembahasan. Jadi nanti kalau ada teorinya di situ, bisa masukkan di pembahasan atau di pendahuluan. Ya. Jadi subjudul ini lebih baik kalau berdasarkan pembahasannya, urutannya apa yang mau dibahas. Ya. Kalau Pak Anda mengatakan kemarin apa, mind mappingnya, mind mappingnya. Ya. Kemudian kesimpulan, kesimpulan, kemudian rekomendasi, kemudian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini mungkin pada lembaga ya, yang memberi kesempatan, yang memberi data, atau mungkin yang memberi dana ya, itu diberi ucapan terima kasih lah ya. Ada juga yang beri ucapan terima kasih itu kepada ini viewer, walaupun itu blind reviewer tidak kenal, tadi beri ucapan terima kasih kepada kolega yang memberi masukan ya. Ya yang penting-penting aja lah ya, yang penting-penting saja. Udah referensi. Oke, berarti sudah selesai paper kita dibentuk di dalam format ini. Ini bagus sekali formatnya karena full ya, karena beberapa jurnal itu pakai kolom itu sebetulnya agak susah kalau kita punya tabel yang banyak ya, karena itu jadi kecil-kecil. Ini menurut saya keren kok ya, jurnal WI ini keren formatnya. Oke, kalau sudah kita kembali ke sini. Nah, oh ya, fokus dan scope-nya di sini. Fokus, kalau kita melihat jurnal itu fokus dan scope-nya dibaca ya. Nah, cuman karena ini jurnal Widya Iswara ya, pastilah semua kegiatan Widya Iswara itu bisa masuk ya. Bidang Widya Iswara itu maksudnya kediklatan ya, kalau di Permenpan-nya itu. Nah, ini bidang keahlian atau spesialisasi dari pendidikan, pengembangan sumber daya alam, energi mineral, hukum. Nah, sudahlah. Pokoknya yang dikerjakan Widya Iswara itu masuk di sini. Oke, sekarang kita mau apa ya? Submit. Nah, di sini sudah punya paper, sudah registrasi, setelah login kemudian submit di sini ya. Saya tidak bisa memberi contoh, saya pernah submit di sini ya. Oke.
Ya, nanti ini persiapannya, checklist-checklistnya, nanti diikuti aja kok. Pokoknya diikuti aja di sini, dibaca pelan-pelan, sekali dua kali, pasti nanti langsung mahir. Ya, langsung mahir. Oke, ini saya sudah login belum tadi? Oke, sudah ya. Ya, saya login ya. Nah, ini karena pura-pura submit ya, cuman saya tidak submit beneran ya, karena saya tidak punya paper untuk sini. Ya, nanti ikuti aja ya, link-linknya, submitnya itu seperti isi email kok ya. Ya, klik di sini. Ya, ini bersabar ya. Nah, nanti ada sini sectionnya. Nah, Anda itu paper research, ulasan atau mau orasi, nanti ada dipilih di sini. Ya, misalnya mau orasi, ya, klik orasi di sini. Nah, ada penjelasannya. Ini nanti di centrang-centrang aja ya. Kamera ready lah. Pokoknya biar editorial tim reviewer itu enggak capek ngurusi, karena semua sudah sesuai dengan template-nya. Kalau Anda ngubah-ngubah kita jadi repot. Ya, kemudian ini upload ini picture ya. Nanti komen untuk editor, nanti ya kepada yang terhormat, yang sopan lah ya. Nulis di sini jangan seperti tulis WA ya, tapi seperti bercakap, jadi seperti surat resmi. Oke, save and continue. Ya, saya tidak bisa melanjutkan karena tidak ada papernya ya. Saya rasa itu aja ya, cukup ya. Apalagi ya? Kayaknya oh atau gini, saya punya gini. Nah, ini. Bentar, ini ke home dulu. Ya, contoh bagaimana kalau paper kita sudah tersubmit ya. Ini ada jurnal internasional tentang pendidikan, tapi ini di Indonesia ya. Ini di Sanata Dharma. Saya sudah registrasi, sudah submit satu jurnal. Nah, kalau nanti kita sudah submit, kemudian kita login, di sini ada ini arsip ya. Nah, saya pernah mengajukan paper di jurnal ini ya, sudah dari Januari ya. 5 bulan ya, masih di review. The use of Quizzes and Kahoot in the training for millennial generation. Jadi saya meneliti penggunaan Quizzes sama Kahoot itu lebih menarik mana bagi generasi milenial. Ini lokasinya di Lacar. Nah, ini karena masih di review ya, sudah ditunggu aja. Walaupun sudah 5 bulan belum ada jawaban, ya sabar di review. Nanti kalau ada jawaban, nanti ada email masuk di kita, kemudian nanti peer review di sini, nanti ada penjelasannya, nanti harus apa yang direvisi, diterima atau ditolak, itu kemudian nanti ada di sini. Ya sudah, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau ditolak ya bersabar, pindah ke jurnal yang lain, gitu aja ya. Oke, saya sampai mana tadi ya? Kayaknya sudah semua. Kita kembali ke sini ya. Saya rasa kita fokus ke sini aja karena ini milik kita. Mari kita tumbuh bersama ya. Mari kita tumbuh bersama. Mudah-mudahan nanti ini langkah baik menuju Widai Suara yang diperhitungkan ya. Karena bagi saya KTI adalah mahkotanya Widai Suara. Tanpa KTI seperti Widai Suara tanpa mahkota. Oke, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tunggu hasil karyanya ya, segera submit, kita ramaikan jurnal ini, mudah-mudahan nanti tahun depan sudah bisa terakreditasi, jadi angka kreditnya 10 ya, mohon maaf sekarang baru 5. Oke, ditunggu karyanya, terus berkarya.